Singapura dalam beberapa gol-gol yang mereka ciptakan hampir tidak 30% ya. Tercipta dari sebuah set pieces. Ini kembali dari Witan Sulaiman yang tidak egois dan memberikan umpan pada Ezra Walian. Kita lihat bagaimana Ezra, the right man on the right place. Dia tahu betul posisi di mana dia harus berada di dalam kotak penalti. Betul, dan yang harus dicatat juga sebagai sebuah prestasi yang sangat baik adalah banyaknya pencurian gol dilakukan oleh timnas Indonesia. Ya, ini proses pencuriannya gol dari Song Uyong. Ketika 1-1, kita satu sebelum mati, kita kebobolan di menit terakhir ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Bung Lodi. Baik, pemirsa RCTI, jangan kemana-mana, kami mohon Anda bersabar. Kami akan segera kembali untuk Anda. Jelang babak kedua, Indonesia menghadapi Singapura.